الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله تعالى فقال لا تسحبا من كان أهل بطالة ولا وتساهل في الدين ذاك هو البلاء. Janganlah engkau berteman kepada orang yang dia itu ahli batil dan ahli menggampang-gampangkan dalam agama, itu bala. Jadi kalau kita berteman sama orang yang ahli batil, orang yang gampang-gampangin, bala. Ini jauhin daripada orang-orang yang batil. Jauhin diri kita. Aila tashaban, janganlah engkau berteman, ayuhas salikul muridu lil akhirati, wahai orang yang berjalan menuju Allah, seorang murid, seorang yang menghendaki bagi akhirat, orang yang dia itu ahli. Jangan kamu temani orang yang dia itu ahli bagi kebatilan, bagi muta'ahilan lil batalati, mutasawil memudah-mudahkan fidi dalam agama. Jangan berteman sama dia. Jadi berteman itu mesti pilih-pilih. Punya teman begitu, mesti pilih teman yang membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan, teman yang bisa menuntun kita, teman yang di saat kita lagi susah dia bantuin kita, itu teman kita. Berteman sama dia. Orang yang menggampang-gampangkan agama jangan ditemenin, celaka. Lianna suhbata man kana kadzalika, karena bahwa berteman kepada orang yang seperti itu balaan, balaun mahdun wa musibatun uzma. Itu ada bala yang murni, musibah yang besar. Jadi kalau kita punya teman yang buruk, menggampang-gampangkan agama, itu musibah yang besar, celaka yang besar. Kenapa? Izi tab'u yasriku minat tab'i, karena tabiat bisa mencuri daripada tabiat yang lainnya. Wa nafsu majbulatun alal iktidai, nafsu itu di tabiatkan atas mengikut. Biman tas taksinu halau, dengan orang yang ia anggap bagus keadaannya. Gue mah gak ngapa-ngapain, cuma duduk doang di situ. Gue cuma nongkrong doang di situ. Gue mah gak ngapa-ngapain. Ketahuilah tanpa kita sadari, iya kita gak ngapa-ngapain di situ. Ntar pulang-pulang kita nyerupain dia. Apa itu cara berpakaiannya, apa itu cara berkatanya. Atau adatnya. Yang enggak mau dibilangin, yang maunya benar terus, umpama. Tuh, penyakit hati yang tak kita sadari telah berjangkit di diri kita. Jadi jauhin teman yang kayak begitu. Wa ma ahsana qaula ba'dhim, alangkah bagusnya perkataan sebagian mereka para ulama. Bunayya jatanib kulla zi bid'atin wa la tas'aban man biha yusafu. Wahai anakku, jauhkan olehmu setiap ya yang mempunyai bid'ah, seseorang yang bid'ah jauhin. Dan janganlah engkau berteman kepada orang yang dengan bid'ah, yaitu yusafu disifati. Jadi kerjanya bid'ah, jangan temenin. Kenapa begitu? Fayasriku taba'uka min taba'ihi, maka akan menjadi sebab makananmu ya. Ya, fayasriku taba'uka, maka taba' ya. Maka mencuri taba'uka tabiatmu min taba'ihi, daripada tabiatnya. Tanpa kita sadarin, tabiat kita mencuri tabiat dia. Wa anta bizalika la ta'rifu, sedangkan engkau dengan demikian itu engkau enggak tahu. Tanpa kita sadari tabiat kita mencuri tabiatnya. Innalillah.
Jadi bertemanlah teman yang membuat kita bisa bangkit keterpurukan. Bertemanlah kepada teman yang rajin ibadahnya. Warwiya anak Isa alaihissalam, diriwayatkan dari Nabi Isa alaihissalam, la tujalisul mauta fatamuta qulubukum. Janganlah kamu duduk-duduk kepada orang mati, maka hatimu bakal mati. Jadi orang yang mati yang mana? Orang yang hatinya enggak berzikir kepada Allah Tuhan. La tujalisul mauta fatamuta qulubukum. Jadi orang yang hatinya enggak berzikir kepada Allah itu hatinya mati. Jangan duduk-duduk sama dia. Qila, kalau di sini ditanya, siapa dia? Qila, wa minal wa manil mauta, siapa orang yang mati? Qala al muhibbuna li dunya, orang yang gemar sama dunia. Ar-raghibuna fi, orang yang suka sama dunia. Jadi orang yang suka, yang gemar itu hatinya mati. Jadi orang yang selalu mengejar-ngejar dunia, hatinya mati. Wa bin khabar al-marwi, dan pada hadis yang diriwayatkan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, akhwafuma akhafu ala ummati dhaful yaqini, paling takut apa yang aku takuti atas umatku adalah lemah yakin. Ini Nabi paling takut. Kenapa? Karena kalau lemah yakin susah memang obatnya. Udah yakin belum? Masih cengengesan aja. Belum bilang iya. Harus yakin. Tuh, sadari kalau kita ini lemah, dibilangin kita enggak ngerti, enggak mau ngerti juga. Ya, padahal yang bilangin guru, padahal yang bilangin orang tua. Maka ikutin, iya, siap, doain. Saya yakin begitu. Kemudian buktikan kata-kata yakin itu dengan perbuatan. Kalau kita belum yakin juga berarti apa kita nih? Orang yang lemah hatinya, lemah. Wadah pun yakini, lemah yakin inna wa yakunu min ru'yati ahlil ghaflati wa mukhalati ahlil batalati wal qaswati. Hanya saja ya, lemah keyakinan hanya saja ada itu dari sebab melihat ahli ghaflah bercampur kepada ahli batal dan qaswah. Melihat ahli goblah, orang yang enggak berzikir hatinya, bercampur sama ahli batil, enggak mau ibadah, bercampur dengan orang yang hatinya keras. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari yang demikian. Allah kumpulkan kita kepada umat, kepada hamba-hambanya Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.